Kepulauan Riau akan mendorong kebebasan pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi, pemerintah daerah dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam menangani konflik di Indonesia. Saat menghadiri acara penganugerahan Dewan Pers 2021 di Jakarta, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, hubungan pers dan pemerintah Kepri dijalani dengan baik. Pemerintah Kepri memberikan keterbukaan pers untuk menyampaikan informasi dengan tujuan untuk mendukung keberlangsungan demokrasi pers di Indonesia. Kita akan terus menjalin komunikasi yang baik, kita akan terus membuka ruang bagi insan-insan pers untuk selalu mendapatkan informasi dari pemerintah. Dan kita bahkan mendorong semua kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama, karena jangkauan wilayah kita begitu luas, sehingga pers menjadi streaming kita, jembatan kita untuk memperoleh informasi-informasi pembangunan yang harus kita lakukan. Kepri adalah daerah kepulauan, maka dari itu keberadaan pers dibutuhkan dalam transformasi berbagai berita agar cepat diperoleh oleh masyarakat. Seperti konflik di Laut Natuna Utara, masyarakat mendapatkan informasi tersebut dari pers. Pemerintah Kepri juga secara berkala akan melakukan kerjasama dalam membina dan memperluas pers di Kepri, sehingga upaya tersebut dapat mendorong masyarakat agar teredukasi dengan informasi yang diberikan.